Halo guys, kembali lagi di Raka Dio TV. Kali ini di garasinya Mas Firza. Mas. Kali ini kita mau ganti pelek. Peleknya Demal. Kita dikasih pinjem Mas Riki buat pelek. Sponsor, guys. Sponsor. Pelek apa Mas ini, Mas? Comperelli ET20. Comperelli ET20. Bagaimana keseruan masangnya? Kita lihat nanti. Ikuti terus sampai habis. Oke guys, kita copotin dulu roda depannya. Ini pelek Melber punyanya Vito. Fit, kita dapet ya Fit ya. Ini yang ngerepain Mas Firza ini. Kita pasang chairnya. Pak Sis, tak pasang ya Pak Sis? Oh iya Mal. Pelek turun temurun. Pasang di mana aja. Oke. Sudah pasang guys, sekarang pasang bautnya. Mas Dina kok di sana aja? Nggak bantuin? Semua ya mas ya? Sama mas. Pas kok. Pas ya. Tata fender. Pengkang itu. Iya. Peleknya Comperelli. Cakep. Ya, kepasang guys, yang depan guys. Halo Yazid, aman? Aman dong. Ini yang depan udah kepasang, tinggal di kentengin. Masih ada tiga lagi. Oh, ini daun kenteng kok, standar. Kok mau keletek mas? Makasih loh. Ini untuk yang belakang ya mas ya? Ya ini kita udah yang belakang. Oh. Ini dari ketengnya. Oh iya. Padahal baru dua. Iya iya. Kusut. Kelihatan kalau nggak pernah ganti ban ya mas ya? Iya. Oh. Sombong ya mas ya, shocknya Bilstein ya mas ya. Harus kenyamanan nomor satu. Oh iya. Pasang pinjam. Ini pasang sih. Iya iya ini pasang. Ini bener rungguin 185. Ini 185, 65. Rotasi nih. Baru sih ngarep salah gitu rotasi nih. Rotasinya salah ini mas. Untung belum dipasang ya guys. Aduh yang depan kembali gak ya? Kembali sih. Karena rotasinya ngarep banget mas. Kita lihat rotasinya. Oh betul, betul guys, betul guys. Ini yang benar guys. Kita pasang guys. Rally itu nggak jalan di aspal emang, di tanah. Buaya tuh ya. Habis ini rally kita. Idi, keren. Kuing gus spacer nyandak tak, bautnya? Bautnya tak nyandak mas. Oh iya wis, gak usah. Pasti buat rekam mas. Wis, isi. Gue kan gue etok-etoknya kan gue buat edit ono musik itu deng sentang sen deng sentang sen deng sentang deng sentang deng sentang deng sentang sen deng sentang. Wow, seko kiri wes lumayan sih mal tampangnya. Lumayan bosan nih. Guys, bonah, ya. Udah kepasang semua. Di sini juga ada Andre. Andre, hai itu Andre. Hai. Dek mana? Tuh. Bedan. Dek racing. Ini udah yang sebelah kiri. Ini yang kanan juga udah kepasang, guys. Ini sebenarnya agak kurang keluar sih. Gak rata fender, tapi udah oke. Kalau mau rata fender sih harusnya pakai adaptor. Tapi ini bautnya kurang panjang. Ya, it's okay. Yang penting Comperelli apa? Hah? Enggak pakai adaptor. Ini yang depan. Yang depan juga udah kepasang, guys. Ini udah pengkang di miring nih.
gimana komentar kalian? Bagus gak? Hehehe. Cakep. Cakep gak, Kemal? Oh iya, Vimu. Terima kasih ya udah dipinjemin, Mas Bintang. Cakep gak? Mas Yazid, cakep gak? Gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Pindri. Sepuluh lah, lapenan lah. Kenapa apa tuh itu? Lapas. Cakep gak? Kasih baik tuh. Cakep gak, teman-teman? Setelah kemarin atau semalam kita bongkar-bongkar pelek, jadi beginilah tampilan Kemal yang baru. Untuk vlog ganti velgnya Kemal pakai Combe Rally, bagaimana penampilannya? Makin keren nggak? Makin rally nggak? Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye bye.